Polda Metro Jaya melakukan launching dan pelepasan tim pemburu COVID-19 dari komunitas ojek online dan wartawan Mitra Polri serta memberikan bantuan kepada komunitas ojek online. Sekitar 8.000 komunitas dari ojek online yang menjadi mitra pemburu pelanggar protokol kesehatan dan membantu pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19. Selain launching tim pemburu COVID-19, Polda Metro Jaya memberikan juga rompi secara simbolis kepada awak media sebagai wartawan yang mengerti akan protokol kesehatan dan menjalankan tugas sebagai pers yang aman. Kegiatan ikut bertujuan agar bisa membedakan antara wartawan dengan para kerumunan. Kapolda juga mengingatkan kembali kepada masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan mengingat kasus di Jakarta masih meningkat. Jika masih ada kerumunan, Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya akan melakukan operasi kemanusiaan. Melepas komunitas ojek online sebagai mitra daripada tim pemburu pelanggar COVID-19. Ada 8.000 kurang lebih komunitas ojek online yang kami bina untuk membantu pemerintah dalam memutus mata rantai COVID-19 di lingkungan masing-masing, sekaligus menjadi pionir di komunitasnya masing-masing. Dari Jakarta, Wahyu Purnamasari dan Ibnu Ibrahim melaporkan.